jelang melahirkan, Lesti Kejora terang-terangan mengakui bahwa dirinya belum mahir melakukan satu hal jika dibandingkan dengan Rizky Billar. Dalam hitungan minggu, Lesti Kejora akan segera melahirkan anak pertamanya dengan Rizky Billar. Namun, jelang melahirkan, Lesti Kejora justru mengaku bahwa dirinya belum mahir mengurus bayi jika dibandingkan dengan Rizky Billar. Alih-alih memarahi istrinya, Rizky Billar justru dengan sabar mengajarkan istrinya dalam mengurus bayi. Menariknya, meski akan menjadi seorang ayah, Rizky Billar justru terlihat sangat mahir dalam mengurus bayi. Rizky Billar dan Lesti terlihat tengah belanja untuk kebutuhan calon buah hati mereka nanti. Saat sedang menikmati momen belanja tersebut, Rizky Billar kemudian menemukan boneka bayi dan langsung menggendongnya. Melihat tingkah suaminya itu, Lesti Kejora pun bercelutuk bahwa Rizky Billar memang jago dalam urusan menggendong bayi jika dibandingkan dengannya. Penyanyi dangdut yang kerap disapa Dede itu bahkan secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya masih takut untuk menggendong bayi. Kakak paling pintar tuh, Dede malah suka takut-takut kalau gendong bayi, ucap Lesti Kejora. Alih-alih memarahi sang istri, Rizky Billar justru dengan sabar memberi tutorial menggendong bayi di hadapan Lesti Kejora. Gendong bayi begini, sayang, lehernya di sini, kaki, terus lehernya di sini kita, kepalanya, biar nggak kecelka, kata Rizky Billar kepada sang istri. Rizky Billar terlihat begitu piawai dalam menggendong bayi. Ia bahkan tahu bagian tubuh bayi manakah yang harus dipegang dengan benar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.